Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang baik. Semoga rezeki Anda selalu mengalir terus sepanjang tahun dengan segala rahmat dan berkah darinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat, konten kita kali ini akan membahas tentang 8 weton tipe rezeki. Meskipun tidur, rezekinya tetap mengalir deras. Sahabat, mohon jangan disalahartikan mengenai tayangan video dan uraian-uraian di channel ini sebagai perbuatan musyrik, syirik, atau menyekutukan Tuhan dalam bentuk apapun. Akan tetapi, admin hanya menyampaikan kembali beberapa hal tentang kearifan lokal nenek moyang kita terdahulu. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, mohon support sahabat semua dengan cara klik subscribe, like, share, komen, dan klik tombol loncengnya agar update konten terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang finansial dan keberuntungan, simak terus uraian video-video di channel ini. Ya, sahabatku yang baik, rezeki deras mengalir meskipun sedang tidur. Nah, inilah weton tipe rezeki menurut ramalan Primbon Jawa. Rezeki yang datang kepada seseorang tidak bisa dilepaskan dari kerja keras yang telah dilakukannya. Tidak hanya berupa materi, dilimpahi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran merupakan rezeki yang datang dari Yang Maha Kuasa. Dalam kitab Primbon Jawa dikenal ada istilah weton tiba rezeki. Weton ini disebut bagaikan dikejar-kejar rezeki. Bahkan saat tidur sekalipun, rezeki akan terus mengalir deras kepadanya. Meski begitu, bukan berarti apa yang telah dicapai oleh para pemilik weton tipe rezeki didapatkan dengan mudah. Akan tetapi, harus tetap berusaha dan berdoa adalah merupakan salah satu kunci yang tidak bisa dilepaskan. Perlu juga diketahui ada pantangan bagi seseorang yang memiliki weton tipe rezeki. Mereka tidak boleh iri dan dengki dengan kesuksesan orang lain. Ya, sahabatku yang baik, berikut adalah urutan 8 weton tipe rezeki. 1. Minggu Pon. Weton ini dikenal sebagai orang yang pandai dalam membaca perilaku orang lain. Mereka mempunyai bakat diplomasi yang baik, sehingga mereka adalah orang yang suka berdiskusi dan bertukar wawasan. Dalam hal pekerjaan, mereka dikenal sosok yang giat, tekun dan tidak suka diam dan menganggur. Hal inilah yang membuat mereka selalu mendapatkan kelancaran rezeki. Pemilik weton tipe rezeki ini selalu mendapatkan kelancaran. Mereka harus belajar rendah hati, bersyukur, dan tidak usah membandingkan dirinya dengan orang lain. 2. Senin Kliwon. Senin Kliwon dikenal akan mendapatkan rezeki yang lancar. Rezeki mereka akan semakin lancar jika diimbangi dengan keuletan dan rajin dalam bekerja. Pemilik weton ini juga harus menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan sehingga hidup Anda akan semakin terarah. 3. Selasa Pahing. Weton Selasa Pahing dikenal sebagai orang yang santai, mampu menerima orang lain dan sering beruntung dalam kehidupannya. Dalam bekerja, weton ini dikenal selalu ulet, mandiri dan tabah dalam mencapai satu tujuan. Weton tipe rezeki ini akan semakin dilancarkan usahanya jika mampu mengendalikan amarah dan rasa serakah yang kerap muncul pada dirinya. 4. Selasa Wage. Weton ini dikenal sebagai sosok yang low profile dan senang membantu orang lain. Dalam menjalani hidup, weton ini punya semangat tinggi. Mereka juga punya keingintahuan yang sangat tinggi. Agar rezekinya kian melimpah dan lancar, weton ini harus belajar mengendalikan emosinya. Hal ini karena rezeki tidak akan datang pada mereka yang panas hatinya. 5. Rabu Legi. Rabu Legi tergolong orang yang cerdas, memiliki wawasan luas, dan mampu mengayomi orang lain.
Hal ini membuat rezekinya berlimpah dan lancar. Menurut Primbon Jawa, pemilik weton tiba rezeki ini harus mulai mengurangi keinginan mencampuri urusan orang lain dan memiliki keikhlasan hati untuk mendatangkan rezeki yang banyak. 6. Kamis Pahing. Weton ini dikenal tidak suka ikut campur urusan orang lain. Hal inilah yang membuatnya fokus dalam mengejar apa yang menjadi tujuannya. Pemilik weton ini dikenal sebagai sosok yang cerdas, pintar, dan memiliki wawasan yang luas. Agar rezeki yang datang kepadanya kian berlimpah, weton Kamis Pahing sebaiknya lebih mampu mengatur keuangannya. 7. Kamis Wage. Weton ini memiliki kecerdasan cukup tinggi, serta didukung dengan daya pikir dan tangkap yang cepat. Dengan kemampuannya ini, tidak heran dia kerap berhasil dalam semua usahanya. Agar rezeki yang datang kepadanya kian berlimpah, weton Kamis Wage sebaiknya memperbaiki manajemen keuangannya. Mereka harus memprioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang penting terlebih dahulu. 8. Sabtu Kliwon. Weton ini kebanyakan dikenal sebagai orang yang baik hati. Mereka juga rendah hati, sabar, dan suka membimbing sesamanya ke arah kebaikan. Agar rezeki yang datang kepadanya kian mudah dan lancar, weton Sabtu Kliwon disarankan untuk senantiasa giat bekerja dan selalu bersyukur atas apa yang telah dimilikinya. Ya, sahabatku yang baik, demikian tadi uraian tentang 8 weton tiba rezeki. Meskipun tidur, rezekinya tetap mengalir deras, yang sudah Mimin uraikan untuk Anda semua. Semoga uraian ini bermanfaat dan menambah nilai-nilai kebaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe untuk update konten terbaru agar channel ini lebih berkembang dalam memberikan nilai manfaat untuk Anda. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Salam hormat dari Mimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.